Assalamualaikum guys, selamat pagi semua. Alhamdulillah, saya kali ini membawa anda untuk review Pekan Song, di mana pada pagi ini pihak penganjur Safari Balih Kapit telah membuat aktiviti untuk masyarakat di Pekan Song, di mana pagi ini aktiviti yang kita nampak dalam video ni adalah para kru perlumbaan bot laju di bawah 50 hos kuasa kuda, 30 kuasa kuda dan 18 yang paling rendah lah. Jadi pagi ini sesuai dengan tajuk thumbnail kita, di mana deruman ingin sangkut memukau pesta song kali ini. Okay guys, nampaknya kru-kru pada pagi ini amat sibuk sekali. Amat sibuk sekali, di mana masing-masing untuk sebelum permulaannya pertandingan, mereka menguji perahu masing-masing, menguji enjin sangkut masing-masing, supaya apabila masuk pada pertandingan nanti tiada yang tersangkut lah. Maksud saya, okay guys, kelihatan berbagai-bagai masyarakat, bukannya dari Kapit, Song, Kenawit, Sibu, dari Brunei pun ada guys. Apa yang saya difahamkan, pada pagi ini suasana alhamdulillah tak panas, sejuk. Inilah gambaran kawasan Pekan Song, daerah Kapit guys, di mana pagi ini aktiviti sangat-sangat rancak dan meriah sekali. Apabila kita jenguk di sebelah belakang saya guys, penuh dengan masyarakat sekeliling untuk turut bersama untuk memeriahkan aktiviti pada pagi ini. Apa yang kita nampak ni guys, berbagai-bagai kumpulan lah ataupun peserta masing-masing dengan kru masing-masing, dan yang kita nampak ni guys, salah satu daripada pilot bot laju masing-masing servis enjin, mana yang kurang ditambahkan, mana yang stuck diadjustkan. Manalah tahu, mungkin kod-kod ada wayar yang terputus. Mudah-mudahan pagi ini pertandingan ini lancar kelak, insyaAllah. Apa yang kita nampak ni, kru daripada SBS telah mengangkat bot dan enjin-enjin dia sekali ke daratan dulu, kemudian baru dia akan turunkan balik bot masing-masing. Apa yang saya nampak sini guys, kalau saya kaji dari segi kajian untuk mengadakan sesuatu pertandingan ini guys, bukannya kaleng-kaleng guys. Kita tengok bot ni yang kita nampak ni, menurut pemilik bot laju Selidap Team Racing guys, saya tadi berborak dengan dia di kedai kopi, dia berseloroh untuk info saya untuk sesuatu pertandingan tak kurang daripada 20,000 guys, kos bot dan engine
20,000, okay, untuk turun ke forest. Kos untuk setiap kali ikut race lebih kurang dalam 5,000 termasuk penginapan, makanan, pengangkutan dan wang saku kepada kru-kru tidak kurang 8 orang lah. Wih, agak lumayan juga guys ya. Bisa orang kaya saja yang dapat menceritai event nih guys. Tapi saya tekilan juga guys ya. Tadi ada juga teman-teman saya berseloroh untuk menyebut saya nyanyi guys. Tapi kali ini saya bagi tahu dia orang saya datang ke Pekan Song ni bukan untuk menyanyi saja, saya mengikuti kawan-kawan saya untuk membuang bosan saya, tak ada kerja pagi ini. Saya ikutlah kawan saya ke Pekan Song untuk meninjau dan review pertandingan atau perlombaan bola juni di Pekan Song. Oh guys, too expensive guys. Okey, apa-apa mudah-mudahan pertandingan ini lancar kelak. Mudah-mudahan tak ada apa-apa yang aral melintang lah. Menurut kawan saya, risiko pertandingan bola juni di sungai adalah kayu-kayu kecil yang hanyut guys. Time kita tengah speed guys, tiba-tiba pula ranting kayu kita tak dapat lihat di bawah tu. Oh, ini akan mengibatkan kemalangan guys. Mudah-mudahan ya guys, insyaAllah pertandingan ini kelak berjalan dengan lancar. Namun terima kasih kepada penganjur Safari Balai Kapit yang mengadakan aktiviti yang sehat ini di daerah Songkan. Bukan itu saja guys, dia menyatukan berbagai-bagai kaum masyarakat di Sabah, di Sarawak ataupun di mana saja berada. Terima kasih guys, insyaAllah saya akan review. Terima kasih guys. Pekan Song Kenawin, di mana suasananya sangat meriah dan di mana kru-kru buat perlombaan untuk pagi ini bersedia untuk mencuba kekuatan enjin masing-masing pagi ini sebelum dimulakan. InsyaAllah guys, nanti selepas perlombaan nanti kita akan buat review untuk perlombaan buat laju di Pekan Song Kenawin. Itu saja dulu guys. Okay, bye. Okay guys, itu tadi review saya tentang Safari Balai Kapit diadakan di Pekan Song hari ini 15 hari bulan Julai tahun 2023. Sangat-sangat meriah guys. Okay, saya order balik ke Sibu. Mudah-mudahan insyaAllah kita jumpa lagi. Jangan lupa like and share channel saya ya. Okay, nah, ini Tuan Amrat.